Kisah seram yang disiarkan ini tidak dapat dipastikan kebenarannya, melainkan kepada mereka yang pernah mengalaminya sendiri. Anggaplah cerita ini sekadar hanya untuk hiburan. Kisah Seram Netizen. Assalamualaikum dan selamat sejahtera aku ucapkan kepada semua yang mendengarkan rancangan terbaru aku ini. So ini adalah rancangan terbaru yang aku buat di khas untuk channel YouTube aku, iaitu Sir Izwan, dan juga untuk page Facebook aku yang sekarang dulunya namanya ialah Meluat High dan kini aku tukar kepada Kisah Seram Netizen, dan itu juga adalah nama untuk rancangan terbaru aku. So, Kisah Seram Netizen ni adalah sebuah rancangan di dalam bentuk podcast, ataupun boleh kata macam anda semua sedang mendengar siaran radio, kerana hanya yang boleh didengari ialah suara aku sahaja dan tiada video. Jadi Kisah Seram Netizen ni adalah tentang perkongsian cerita-cerita seram yang aku perolehi daripada friends dan followers dari Facebook aku. Jadi seandainya jika selepas ini ada pengguna, ada yang mendengar siaran ataupun rancangan Kisah Seram Netizen ni di YouTube, kalau anda ingin berkongsi kisah seram yang pernah anda alami sendiri, anda boleh hantarkan cerita seram anda ke email aku yang aku letakkan di bawah, ada di ruangan description. Jadi anda boleh menghantarlah cerita seram kepada aku. Baiklah, kita terus sahaja masuk ke cerita seram yang aku dapat daripada seorang rakan Facebook aku. Namanya ialah saudara Helmi Zainal Abidin dan dia ingin berkongsi satu kisah seram, di mana kisah seram ni adalah tentang gangguan yang dia alami di dalam tandas di bangunan pejabatnya. Jadi kita terus saja ke cerita seram yang dihantar oleh saudara Helmi. Assalamualaikum Wan. Waalaikumsalam. Pernah satu malam tu, aku dan member aku baru selesai kerja dekat HQ office. Nama member aku ni Leong. So lepas settle kerja tu, aku dan member aku ni bersiap nak balik. Okay, so nampaknya saudara Helmi ni baru pulang kerja lewat malam lah bersama dengan rakannya. Dalam perjalanan ke parking kereta, well actually tempat parking kereta dengan bangunan HQ office aku ni jauh. So tiba-tiba aku rasa nak terbuang air kecil. Aku pun suruh kawan aku ni tunggu kejap. Untuk pengetahuan semua, okay, ini saudara Helmi beritahu, office aku ni memang famous dengan cerita-cerita seram dan juga cerita-cerita aneh. Pernah ada orang nampak perempuan dukung anak dengan kain batik pada waktu malam. Kemudian ada juga yang pernah nampak budak berpakaian selekeh sedang bermain guli di hallway utama office aku. Dan yang paling legend ataupun boleh dikatakan yang paling menyeramkan ialah kawan aku sendiri pernah cerita yang radio kereta dia terbuka sendiri ataupun on semasa dia tengah panaskan enjin sambil hisap rokok kat parking lot. Okay, so nampaknya saudara Helmi memaklumkan kepada kita semua bahawa bangunan office dia ni memang boleh dikatakan popular dengan cerita-cerita seram. Berbalik kepada cerita tadi, aku rasa nak buang air kecil sangat-sangat, so aku pun bagi beg laptop aku kat Leong dan aku terus berjalan bergerak ke toilet sebab nak cepat. Apabila sampai ke dalam toilet, aku fikir lebih baik aku buang air dekat urine bowl. So urine bowl ni adalah
jamban yang ada di luar tu yang biasanya digunakan oleh lelaki. Okay, dan dia ada di dalam tandas lelaki saja. Sedang aku membuang air kecil, tiba-tiba aku terdengar bunyi perempuan menangis. Lebih kurang macam itulah bunyi dia, okay, kata saudara Helmi. At first aku tidak peduli sebab aku ingatkan bunyi paip air ke atas siling. Tapi dalam hati memang aku dah berdebar-debar. Satu, sebab aku fikir aku mungkin tersalah masuk toilet. Mungkin aku termasuk toilet perempuan dan mendengar perempuan menangis. Tapi sebab di depan mata aku ada urine bowl yang memang ada dalam tandas lelaki saja, so aku memang confirm aku berada di dalam tandas lelaki. Aku masih lagi membuang air kecil dan sekali lagi aku terdengar bunyi. Aku pun memandang ke atas ke arah siling dan cuba fokus untuk mengenal pasti sama ada itu memang bunyi paip air kat siling ataupun tidak. Kemudian sesuatu berlaku. Bunyi paip air siling tu berubah bunyi macam perempuan yang sedang menyedut hingusnya sendiri. Yalah, manusia kalau menangis mesti ada sedut hingus atau hembus hingus kan. So korang bayanglah sendiri macam mana bunyi dia. So aku memang dah confirm, kata saudara Helmi, itu bukan bunyi paip tapi memang bunyi orang menangis. Aku pun cepat-cepat buang air kecil, basuh tangan aku, dan pada masa tu tiba-tiba aku perasan salah satu pintu tandas di situ tertutup. Gayanya macam ada orang kat situ, dan masa tu jantung aku semakin berdegup kencang dan bunyi menangis tu aku dengar datang dari situ. Tapi masalahnya di ofis aku sudah tiada orang dan hanya aku seorang saja yang masuk ke dalam toilet. Kemudian aku cuba memberanikan diri untuk menghampiri pintu tandas tu. Yalah, manalah tahu kot-kot memang ada orang kat dalam tu. So antara keberanian 30%, 30% berani dan ketakutan 70%, aku pun ketuk pintu. Dan aku bertanya, "Hello, ada orang ke dalam ni?" "Maaf cik atau puan, saya cuma nak bagi tahu ni tandas lelaki. Cik salah masuk ni." Lepas habis aku cakap, terus suasana jadi sepi. Bunyi menangis pun langsung tak ada. Aku tunggu dalam 10 saat. Kemudian pada masa itulah tiba-tiba satu persatu jamban di dalam tandas tu terpam dengan sendirinya. Aku masa tu memang dah yakin yang tak ada orang sebab pintu jamban lain terbuka. Dan aku tak pasti sistem jamban ni sama ada dia terflush secara automatik ataupun tidak. Kejadian tu menyebabkan aku sangat terkejut dan aku terus berlari keluar dari tandas. Tetapi semasa aku hendak berlari tu, tiba-tiba aku ternampak ada kaki berbulu terjulur dari bawah pintu tandas. Untuk rupa kaki tu sebiji sama macam kaki beruk. Ya, dalam saat macam tu otak aku terus suruh aku melarikan diri. Mana taknya mula-mula bunyi perempuan menangis, tiba-tiba yang keluar kaki berbulu macam beruk. Aku pun terus melarikan diri dan terus mendapatkan Leong. Dan aku memberitahu kepadanya, "Leong, jom kita belah cepat." Bila aku kata padanya macam tu, muka Leong tiba-tiba aku nampak pucat.
Tapi aku tak terus ceritakan apa yang sedang berlaku. Bila sampai di dekat kereta, baru aku beritahu apa yang telah berlaku di dalam toilet tadi. Rupa-rupanya Leong pun kena kacau. Dia kata masa dia tunggu aku, dari jauh dia nampak ada angsa berjalan tanpa kepala kat hallway utama ofis aku. Dia berkali-kali panggil aku suruh cepat, tapi masalahnya aku langsung tak dengar dia panggil. Apa yang aku cuma dengar ialah bunyi perempuan menangis di dalam tandas lelaki dan juga kaki beruk yang aku jumpa di dalam tandas lelaki. So, itulah sahaja cerita daripada saudara Helmi Zainal Abidin tentang gangguan yang dialaminya di tandas di tempat kerjanya. Dan saudara Helmi ni bekerja di salah sebuah syarikat yang berada di Selangor, tapi aku tak boleh cakap lah di manakah pejabatnya. Okay, so itu sahaja cerita aku untuk buat masa ini. Hanya satu cerita sahaja yang aku akan kongsikan kerana ini adalah permulaan dan aku ingin mencuba bagaimanakah suasana membuat podcast ini. Dan selepas ni, andainya ada apa-apa kelemahan yang berlaku sepanjang aku membuat cerita ini, aku harap korang dapat kongsikan di ruangan komen agar aku dapat membuat penambahbaikan. Kepada yang menonton sehingga habis, terima kasih banyak-banyak aku ucapkan. Kerana apabila korang menonton, apabila anda menonton sampai habis, itu adalah bukti anda menyokong rancangan terbaru aku ini, iaitu Kisah Seram Netizen. Sehingga kita berjumpa lagi, Assalamualaikum.